Thank you.
Thank you.
Sekarang ini kita akan tes motornya. Oke, maksudnya motor ini berfungsi dengan baik dan boleh digunapakai dekat kendaraan. So, semoga video ini bermanfaat dan boleh menjimatkan duit sekiranya Anda DIY-kan sendiri dan tak perlu beli yang baru, just kita tukar kabel brush ini sahaja. Oke, dan bagi yang belum subscribe channel Mekanik Sendiri, subscribe. Terima kasih.